Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Beberapa jam selepas meraih gelaran naib juara Family Duo musim ketiga, penyanyi Adira mengejutkan ramai apabila muncul di Mahkamah Syariah Gombak Barat Rawang pagi tadi. Kehadiran ibu kepada empat cahaya mata itu ditemani kakaknya Emma selaku wakil bagi sesi jawatan kuasa pendamai JKP susulan permohonan perceraian terhadap suaminya Datu Sri Adnan Abu pada 25 Oktober lalu. Permohonan tersebut diajukan di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat Rawang, Selangor berstandarkan Seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Bukan kali pertama tindakan tersebut sekaligus menjadi permohonan kedua pemilik nama sebenar Siti Adira Suhaimi selepas memfailkan tuntutan saman pada 1 April 2019 yaitu ketika hamil anak ketiga mereka. Kehadirannya yang bergelar istri kedua Adnan atau dikenali sebagai Datu Red itu juga mengesahkan spekulasi keberantakan rumah tangga mereka apabila didakwa tidak lagi harmonis sejak akhir tahun lalu. Bagi sebutan kedua kes yang berlangsung pagi tadi, Adnan hanya datang bersendirian tanpa membawa bersama wakil seperti ditetapkan mahkamah. Berikutan tindakan tersebut, Hakim Syari Abdul Hadi Omar menegur ahli perniagaan terbabit yang dikatakan melambat-lambatkan proses JKP. Susulan itu, Abdul Hadi menangguhkan sesi bersama JKP kepada 18 Disember depan Adnan membawa bersama wakil yang dilantik mewakilinya. Biarpun enggan memberikan sebarang komen, bibit hubungan dingin pasangan yang bernikah di Thailand pada 3 Disember 2015 itu dapat dihidu peminat berikutan tiada lagi gambar bersama-sama dalam media sosial.